Ini ada berapa cara untuk bisa menjaga keimanan, terutama setelah kita hijrah, bertobat, itu harus jaga keimanan sampai akhir hayat kita. Yang pertama adalah harus dengan niat yang ikhlas. Apapun itu harus niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang dia nikahi, maka dia hijrahnya dia akan dapatkan. Demikian kita juga para jamaah, kita hijrah dalam keimanan, niatnya harus ikhlas. Bukan niat hijrah kita semata-mata karena ingin eksistensi, pengen diakui. Niat hijrah kita pengen ikut-ikutan tren, ingin ikutan gaya. Zaman sekarang ini yang jenggotan sama cingkrang keren banget kayaknya ya. Asik abis gitu ya. Abis asiknya. Jadi hijrahnya karena ingin ikut tren. Ingin gaya saja, ingin gabung-gabung dengan komunitas yang kelihatannya eksis. Niatnya sudah tidak baik.